Setelah sekian lama akhirnya ngelihat Jaltot lagi, guys. Pas banget ini. Oh, wow. Oh, wow. Wow. Oh, wow. Bujalnya selalu terlihat ya. Selalu ke gua. Eh, adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, Yadi Plara. Oke guys, hari ini gue seperti biasa ya, hari Selasa gue mau reaction perparodian dari Mbak Vin. Apa lagi ya? Gue pikir ya, hari ini itu gue akan telat panjang ya, karena biasanya gue nge-reaction itu kalau nggak siang pasti sore ya. Tapi hari ini gue tadi siang nggak ngecek handphone sama sekali ya, gue nggak lihat status ataupun di IG ataupun di YouTube-nya, jadi gue nggak tahu ini mana kamu memparodikan lagu apa. Dan ternyata pas gue cek 6:30 itu baru di up beberapa menit lalu. Tadinya gue udah nyiapin kata-kata kayak gini, oh maaf banget ya guys, hari ini gue telat nge-reaction gitu karena sibuk banget di kerjaan gitu kan. Tapi ternyata, oh gue bilang ya udah deh, baru beberapa menit yang lalu gitu kan, jadi nggak jadi gitu kan ngomongnya. Oke guys, jadi di sini Mbak Pinapan masih berkolaborasi lagi sama Bang Rijal ya, di mana di sini mereka memparodikan lagunya Cudi Kan Kaire. Kan Kaire ya. Gue belum tahu sih lagu ini kayak gimana ya, bentukannya kayak gimana. Tapi yang jelas ini diperankannya sama Salman Khan dan juga Abisa Patel ya. Seperti biasa kalau misalkan ada Salman Khan di situ juga ada si Bang Rijal ya. Jadi buat kalian sahabat Rijal, mungkin kalian udah nonton ya, tapi kalian belum nonton untuk bareng-bareng untuk kayak yang reactionnya ya. Oke guys, jadi buat kalian, yuk kita tonton lagi videonya bareng-bareng dan sekarang kita reaction lagi. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, tanpa berlama-lama lagi, mending saja langsung saja kita ke videonya. Dow. Ini kayaknya pertama gue denger lagu ini. Waduh, lagi enak-enak molor dia ya. Oh wow, setelah sekian lama akhirnya ngelihat Jaltot lagi, guys. Wadaw. Wah, dia tuh ngelihat ke bawah deh gitu. Wow, bujalnya kata dia. Wow, buat Vina ya. Giginya di Vina kali ya. Oh wow. Tapi asik ini lagunya, guys. Oh wow, bujalnya guys kayak gini-gini gitu ya. Ayo bang, sedot bang. Udah lama deh kayaknya mereka gak bikin gebrakan yang ada ininya. Aduh ya, body langwagenya gila ya, keren banget. Oh my god, bujalnya guys, ngadadahan. Ini lagu gokil banget, suka sih gue sama lagunya, enak ini. Wow. Aduh guys, dinyot guys. Ih, gila, gue suka banget sama mimiknya si Mbak Pina yang kayak senyum begitu. Gila, keren banget. Ini enak banget sih lagunya ya. Ini gerakannya juga enak banget ini. Wow, ini kayaknya masih di Pelabuhan Ratu lagi deh. Mungkin mereka pas kemarin ngambil, karena kan kata mereka sekalian bikin 3 ya, mungkin pas itu kali ya. Oh wow. Wah gila sih. Gila, kok gue ngeliat Bapina lucu banget gitu ya. Dia lari dia. Oh wow, gila guys, perpindahan gambarnya keren banget. Pak 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 gitu loh. Oh. Aduh, ini juga kostumnya Jaltot lagi ya. Ini kostumnya banyak yang Jaltot ya. Wow.
Ih, lucu banget gak sih? Ada ya yang setuju kalian? Gue sih ngeliatnya kayak lucu banget gitu loh. Wow. Wah, oh, gila sih. Aduh. Itu ambo di alang magenya. Aduh. Aduh. Keren. Wow. Apa ini? Pakai transisi kali ini ya? Kok lucu banget lihat Mbak Dina ya? Kok jadi gemes gue ya? Aduh. Ya ampun, Mbak. Kayak makin kesini makin perfecto. Waduh, ini juga kostumnya ya. Wow. Bujalnya selalu terlihat ya. Selalu ke gua. Eh, ya dia dia. Wah, guys, ini enak banget ketukan. Ini pertama gua denger lagu tapi enak ya. Oh, boy. Gila gitunya. Gua aduh, banget sedot boba. Aduh, ini gue kayaknya kok jadi gemes gini ya gue lihat Papina ya. Aduh, gila ya gerakannya itu loh. Wow. Wah, benar ya, ketukannya pas banget ini. Oh, wow. Oh, wow. Wow. Oh, wow. Wow, ini keren banget kostumnya ya, hijau-hijau ya. Terang. Oh, gue suka sih. Ini dia, ketukannya pas banget sama gerakannya itu. Aduh, ambiar ini deh. Tang, tang, tang. Ah, gokil deh. Aduh, nah ini juga yang ngambil gambar ini kurang ajar banget ini. Keren banget ya. Aduh guys, bobo ya. Ternyata endingnya ini bobo. Gila ya, keren seperti biasa ya. Ini gue pertama banget untuk mendengarkan lagu ini. Maupun mendengarkan klipnya. Ataupun orang yang memparodikan ataupun di lagunya. Karena ini gue pertama, tahu judulnya aja gue pertama. Dan sama sekali gue gak tahu. Dan ini ternyata lagunya enak banget. Ini ketukannya juga enak banget, pas banget. Apalagi tadi gue suka banget sama gerakan mereka. Maupun Bang Rijal sama si Bapin. Itu bener-bener mereka gerak tangannya pok 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 pok. Itu kayak kayak nyawanya ke kitanya juga kayak ada gitu loh. Karena bener-bener ini lagunya juga kalau menurut gue asik ya, enak juga lagunya. Dan gue juga tadi kayak agak sedikit-sedikit kayak manggut-manggut juga. Dan ah gila, gokil ya. Gokil mereka ini, luar biasa ya. Selalu, aduh, selalu ngebuat gue gregetan ya. Kok gue malah tampak kesini kayak makin ngeliat mereka itu kayak makin gemes-gemes gimana gitu. Apalagi yang ada gerak-gerakannya kayak gimana. Jadi kayak aduh. Aduh. Akhirnya kayaknya setelah sekian lama gue gak reaction untuk ada di Abu Jal nontot ya, atau Jal dotnya. Sekarang gue ngeliat lagi tuh kayak aduh awam biar. Oke guys, buat yang setuju kalian apa ini copot ya, keren banget sama videonya. Kalau misalkan kalian setuju sama pendapat gue, komen di bawah ya, berarti kita satu server. Oke guys, oke, sekian dulu reaction kali ini. Sampai jumpa di next video. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam totalitas tanpa batas. Apa sih gue salah ya? With